Nah, oke guys, ini teman-teman bisa dengar ada suara geludak gitu waktu digas. Di sini itu juga kedengaran suara gelak 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 gelak. Itu masalahnya di mana? Dan masalah lain apa? Ini suka jerit. Jadi belnya itu suka bunyi gitu. Kayak kelip gitu. Terus kalau angkatan suaranya ngegelak kayak gitu ya. Terus ini pola putarnya tadi udah saya kasih lihat. Kita cek satu-satu. Atos cuy. Kita ke sumber masalahnya ya. Masalahnya di sini, ini sama ini sudah longgar. Tuh. Ini akan menciptakan suara keras. Satu. Yang kedua, roller. Rollernya apa yang? Yang ketiga, rumah rollernya oblak. Ini akan bikin suara kasar. Untuk di sini, kampas ganda sama loncengnya aman. Pernya aman. Oke. Jadi masalahnya cuman di sini aja, guys. Aman. Ih. Kita konfirmasi dulu yang punya mau kayak gimana. Pas ini rumah rollernya kena mas sama rollernya sama slide pasnya. Ini slide sama roller ganti. Kalau kalian nggak punya alat khusus kayak gini aja. Nah, itu udah lepas. Kita ganti yang baru.
cilik tuh. Sudah ya guys, ini udah beres, suaranya udah halus, tenaganya udah oke, nggak jerit-jerit dan nggak kelotak-kelotak lagi. Semoga bermanfaat, bye.